ini bosnya punya Surabaya, bosnya tinggalnya di Surabaya dulu bosnya? Iya. Tinggalnya di Surabaya bosnya? Iya. Ini yang punya siapa namanya? Langsung keluar saja, langsung keluar. Siap. Tiga, tiga, oke, mantap. Mantap. Oke, hari ini ya. Amin. Mantap, siap. Mantap. Tiga, 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 setengah. Dari mana ini? Surabaya. Oke, siap untuk mudah-mudahan oke. Mantap. Mas Bro, saya tak tanyain dulu sampean. Ini dari mana? Sidoarjo, Pak. Dari Sidoarjo. Iya. Mas siapa ini? Budi. Mas Budi dari iya. Sidoarjo. Dari tim mana? Single Factor. Iya, Single Factor. Single Factor. Waduh. Ikut tiket 3.500.000. Heeh. Masya Allah. Tolong giring mereka keluar. Kata oke ya. Kenapa? Semoga tahu. Oke. Tolong giring mereka keluar. Oke. Nama manusia siapa? Nama burung sampean? RR. RR. Artinya apa RR? Rock and roll. Rock and roll. Oke, oke, oke. Mudah-mudahan. Mantap, mantap. 3.500.000, bro. Mulai batu pun promo 3.500.000. Lapangan A, standa. Juri, bersiap-siap juri. Mantap, mantap, mantap. Masya Allah, 3.500.000. Oke, kembali lagi. Nah, ini tiket 3.500.000. Mantap ini. Tak nyoba teman-teman ini. Untuk Mas Bro, pas dulu. Siap. Mas siapa ini? Fikri, Mas. Dari mana? Dari Banyuwangi. Banyuwangi? Iya. Mas, tolong nginep, Mas. Udah 3 hari di sini. 3 hari? Iya. Ganteng mana tuh, bakulan. Tolong nginep. Oke, Mas, nomor gantangan berapa? Nomor gantangan 27, Mas. 27? Iya. Tiket 3.500.000. Iya. Masya Allah. Wah, Mas, yo. Iya. Oke, sering oleh, Mas, manuk sampean. Alhamdulillah, Mas. Sering dapat ya? Ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Nama burungnya siapa, Mas? Bilabong. Bilabong? Ya. Artinya apa bilabong ini? Itu bos ya. Oke, oke, mudah-mudahan hoki hari ini ya. Ya, oke, siap. Terima kasih, mantap. Mantap. Nah, ini, bro. Tanyain, mantap, mantap, mantap. Oh, ini, bro. Teman-teman di tiket 3.500.000. Mantap, mantap, teman ini. Keren. Keren, keren. Tiket 3.500.000, bro. Jadi ada 9 burung di sana, bro. Mantap. Oh, ketok, bro. Ketok, langat-langat detik, bro. Mantap. Nah. Hari Minggu, bro, ya. Tanggal 20 di gantangan Lanmar, bro. Lapangan Lanmar, Piala Bung Tomo Cup 3. Mantap. Full, bro. Rawame. Tapi kalau emang peserta anu ya, bro ya, apa namanya, tiket tinggi-tinggi kayak 3 juta ke atas itu pesertanya emang dikit-dikit, bro. Ngeri, manjen. Mungkin ngeri, bro ya. Oke, nanti kita sambung. Ini, bro, juara satunya nomor gantangan 36 tadi, bro. Ini orangnya, bro. Nah. Ini, bro. Ya. Kita tanya-tanya, bro ya. Mantap. Ayo, di tiket berapa? Tiket 3.5 kelas Bung Tomo. Tiket 3.500.000, bro. Masya Allah. Ntar tak syuting manuknya dulu, Mas. Gila, bro. Ringnya warnanya putih. Yeah. Mantap, mantap. Om, aku kenalan dulu. Ini om siapa? Mas Ari. Mas Ari. Mas Ari ini dari mana? Dari Jogja. Jogja? Iya. Masya Allah. Nginep berapa hari di sini? 2 hari. 2 hari. Dari kapan? Dari hari Jumat. Hari Jumat kemarin. Jumatan
habis Jumatan langsung berangkat ke sini. Masya Allah, tiket 3.500.000. Tadi peserta berapa, Om? Sepuluhan ya. Oke, nanya masalah ini. Samen ini udah lama dapatnya burung ini? Jalan 3 tahun. Sudah berarti sudah 3 tahun di sampean ya? Iya, hampir 3 tahun. Sampean ini kemarin BNR 1 juara 1. Tiket 10 juta. Tiket 10 juta juga. Iya. Masya Allah. Hadiah mobil. Hadiah mobil kemarin juara ya. Juara 2. Iya. Masya Allah. Awenak Om ya. Awenak de manuk ngene jadi wis gak usah nyambut gawe, Bro. Iya. Mau menangan. BNR World. Oke. Juara 1. BNR World juara 1. Iya, 2019. 2019. Iya. Masya Allah. Tapi yang tiket 10 juta B, bukan 10 juta A. Oh, yang B. Yang B. Oke, Om. Samen ini berarti ngerawatnya sudah 3 tahun yang lalu. Samen ini bosnya punya Surabaya. Bosnya tinggalnya di Surabaya. Dulu bosnya. Iya. Tinggalnya di Surabaya bosnya. Iya. Ini yang punya siapa namanya, Om? Wiwi Angga. Wiwi Angga. Iya. Oke. Dulu ini belinya itu digantangan ya? Iya. Digantangan berarti burung sudah prestasi, Om, sudah. Ya? Sudah prestasi, Masya Allah, mantap. Kalau boleh tahu ini, Om, masalah perawatan aja dulu. Iya. Ini ngerawatnya gimana harian nih, Om? Ya standar kayak burung-burung lainnya. Kayak jangkrik. Jangkrik 5. Iya. Terus masalah mandi? Mandi 2 hari sekali. Dua hari sekali. Ya, pastilah. Yang penting kan masuk ke tenggaran kan seminggu 2 kali. Oh, pakai tenggaran ya? Iya. Berapa meter tenggaran nih, Om? 6 meter. 6 meter. Iya. Satu minggu berapa kali? 3 kali paling, lihat kondisinya burungnya juga. Lihat kondisi burungnya juga ya. Terus menu di kandangnya sendiri apa harian? Harian ya top song. Top song ya? Pur ya? Pur. Enggak pakai jangkrik. Enggak pakai jangkrik. Iya. Jadi cuma enggak pakai kroto. Enggak pakai kroto. Jadi harian pagi sama sore tadi 5. Iya. Terus dicepuknya itu cuman pur aja. Iya, pur. Gitu. Pur terus jangkrik dah itu aja. Gitu gak aja. Enggak pakai kroto. Enggak. Terus setutan untuk lomba? Pakai kroto. Nah. Hamin berapa? Hamin 1 berarti malamnya. Kemarin. Iya, sorenya. Kemarin sore. Iya. Dikasih kroto. Seberapa krotone, Om? Ya paling berapa? 2 sendok pas setengah 1 sendok gitu. Segitu ya? Iya. Cuma itu aja. Menunya enggak banyak, Om, ya? Enggak, ini enggak doyan ular enggak mau. Enggak. Itu ular kecil itu ya, ular kandang itu enggak mau. Ular rongkong kandang itu enggak mau, enggak doyan. Enggak doyan. Iya. Cuma kroto. Mantap, Om. Saya ini sampai bingung, Om. Kok sering menang gitu loh, Om. Sampai burungnya udah stabil loh. Burungnya sudah stabil ya, Om ya. Udah ketemu setelahnya lah saya mati. Oke. Perawatan sudah, tenggaran sudah. Untuk perawatan malamnya full ya, kocong. Iya, kroto. Berarti full kocong. Habis ya, ditenggar jam berapa masuk? Masuk jam 4, jam 5. Jam 5 pagi. Sore. Masuk. Berarti siangnya diumbar. Diumbar. Malam mau masuk malam, mau maghrib itu baru dikocong full. Iya, kocong. Sampai besoknya dibuka lagi. Oke, Om. Terus ini, Om, masalah harga aja, Om. Tak tutup ya ini ya. Iya, enggak apa-apa, monggo, enggak apa-apa. Main lagi saleh. Oh, gitu. Siap, Om. Terima kasih saya dikasih kesempatan ngobrol. Terus ini, Om, untuk masalah harga ya ini ya. Kisaran aja ya. Belinya berapa enggak tahu? Oh, belinya. Belinya kisaran aja. Kalau belinya ya udah berapa ya? Ratusan? Belum, puluhan, baru puluhan. Puluhan. Ya. Di atas 50 apa di bawah? Di atas 50. Di atas 50 ya. Sudah segitu ya dapatnya ya. Terus kalau tawaran? Kemarin ditawar udah. Prestasi saja, prestasi tertinggi di mana ini, Om? Prestasi tertinggi. Tertinggi ya BNR 1. BNR 1 itu ya. Sekitar 10 juta itu ya. Sudah tertinggi. Iya. Terus sekarang tawarannya terakhir berapa? Puluhan, ratusan. Ratusan. Iya. 100, 200, 300? Angka? Bos ya. Yang jelas ratusan. Kalau misalkan ada yang, Mas, tak kasih tuker mobil Fortuner baru gitu, mau enggak? Wah, itu enggak tahu itu. Enggak tahu ya. Oke. Nah, misalkan sampean pribadi, kalau sampean ditukar mobil yang ini misalkan yang punya sampean.
sampean ditukar mobil. Udah enggak lepas ya. Sampean kasih ya. Wake duit sampean buat tos dulu, Om. Sama sama saya itu sama. Jangankan ratusan. Ratusan kemarin salah satu enggak kasih. Oh gitu, misalkan yang punya sampean ya. Gitu, Om. Emang kopi enggak bisa diukur harga, Om ya. Kita kan mungkin bisa nyetak lagi loh. Pikiran saya kan gitu. Oh gitu, sampean pikiran sampean planning bisa nyetak burung seperti ini lagi gitu. Jadi sampean itu, tapi kan kalau bos kan cak nanti pikirnya cari burung lagi susah pikirannya. Bos kan seperti itu. Kalau saya kan dalam arti bisa buat lah. Buat lagi sampean ya. Sampean asli Jogja? Jogja. Asli sana ya? Putra daerah Jogja ya sampean ya. Oke, bosnya tinggal di mana? Surabaya. Surabaya. Oh, asli orang Surabaya. Asli Surabaya. Oh, gitu. Terus ini, tadi saya belum nanya nama burungnya. Joyoboyo. Nama burungnya siapa? Joyoboyo. Joyoboyo. Ini yang burung yang di YouTube-YouTube itu. Joyoboyo. Masya Allah, tiket 3.500.000. Nanti naik di tiket berapa? Tadi kan rencana 7.5. Tapi ini mau rencana mau cari yang 2 jutaan. Yang 2 juta. Yang atasnya juta. Lagi enggak? Enggak lah, 10 juta enggak ada, enggak sepi ya. Sepi kayaknya ya. Berarti naik lagi di tiket berapa nanti? Ya enggak tahu, ini baru cari tiket. Baru cari tiket. Iya. Oke, Joyoboyo Om ya. Joyoboyo. Itu yang ngasih siapa nama itu, Om? Ya bosnya. Bosnya itu ya. Sampean tahu artinya Joyoboyo? Enggak tahu. Enggak. Iya, enggak tahu. Enggak ada mati kan ada dua burungnya, Bos. Joyoboyo sama Jayabaya. Sama Jayabaya. Iya. Itu burung dua. Burung dua itu ya. Joyoboyo itu, Om. Joyo. Apa itu? Joyo itu sukses. Ya. Boyo itu bajul, berarti bajul sukses. Oke, Om, terima kasih. Terima kasih saya ngobrol-ngobrolnya ya. Jadi ini cuman liputan mungkin dari perawatan sama harga-harga gitu aja. Mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu, biar penasaran. Mau nanya ke sampean langsung kan sungkan. Mungkin dari bantuan video ini mungkin dia mereka bisa lihat. Oke, terima kasih. Moga sehat selalu buat sampean dan selalu diberi keberuntungan ya, Om ya. Oke, terima kasih, Om. Mantap.